Sebenarnya kan tak nak pun viral-viral benda ni tau. Tapi banyak kali dah FYP dekat saya mengenai pasal Dato' Red ni. Okay, bila saya dengar nama dia ni kan, saya teringat family saya kena game dengan company dia. Beli tanah dekat Hulu Langat, dekat Semungkis rasanya. Semungkis dalam. Okay, masa tu berharga dalam RM55,000 ke RM60,000. Mak saya keluarkan duit APF tau. Baik, keluarkan APF semua. Yalah, kita dengar harga tanah murah dekat Hulu Langat pula tu. Okay, lepas tu mak saya bayar cash dekat company dia tu. So masa tu saya dengan tim mak saya ni, batch pertama atau batch kedua, saya tak silap saya lah, masa ni tahun 2015 ke 2016, macam tu lah. Mengenai pasal, saya bukannya mengenai pasal Dato' Red yang sekarang tau, Dato' Red yang dulu. Sebenarnya saya tak nak pun viral-viral ni. Mungkin dekat dalam TikTok ni, mungkin ada family yang dah kena, yang pernah beli tanah dekat Semungkis, dekat Hulu Langat. Saya tak tahu siapa yang pernah, korang tolong komen, family korang ke. Sebab dalam batch mak saya tu, ada 3 orang atau 2 orang yang, 3 orang, 4 orang atau macam tu lah, 2 atau 3 atau 4 orang lah, yang mak bapak dia dah meninggal, nak settlekan pasal tanah yang kena game ni. So dalam salah seorang, dalam 200 orang tu, mak saya yang dah bayar cash masa tu, ambil lot keberapa saya lupa, surat semua dekat KL kat mak saya. So mengenai pasal Dato' Red dengan Adira ni, mungkin Adira, saya tak tahu nak salahkan macam mana, sebab kita orang pernah berbincang dengan Adira macam mana nak settle, tapi Adira melenting masa tu. Mungkin mengenai pasal tanah laki dia apa semua kan, tapi panjang cerita tu lah. Panjang cerita, saya terkenang mak saya keluar di APF, bayar sampai habis RM55,000. Sebenarnya panjang cerita dia ni, saya tak nak pun buat video ni, tapi bila tengok muka Dato' Red tu kan, saya menyirap. Serius cakap, saya meriap, menyirap, sebab mak saya keluarkan duit APF tu sampai sekarang nak settle. Dia tak, dia masa tu kes dah sampai ke balai apa semualah, ini macam-macam lah, macam-macam alasan apa semua. Tapi siapa yang pernah kena game pasal tanah dekat Hulu Langat ke, kat Sungai Merap ke, pasal company tu, korang tolong lah komen. Mungkin dekat komen dia semua doa yang baik-baik, tapi pada kita orang yang orang biasa yang tak ada duit ni, terasa tau. Mak saya keluarkan duit APF, ada yang beli 2 lot tanah habis kat RM120,000, RM130,000, sampai sekarang burn macam tu je. Bayangkanlah 200 orang bayar RM55,000, RM60,000 seorang. Korang kalikan lah dan tolong komen. Korang bayangkan? Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.